Syekh Alun beredar video di media sosial penemuan bayi baru lahir dalam kantong kresek di selokan menggegerkan warga. Diketahui kejadian itu di Kampung Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Ketika ditemukan bayi laki-laki tersebut dalam kondisi masih hidup, Ibda Moyo Utomo Kasih Humas Polresta Pulau Ambon mengatakan polisi sampai saat ini masih menyelidiki pelaku yang diduga telah membuang bayi tersebut. Menurutnya saat ditemukan bayi laki-laki tersebut masih lengkap dengan tali pusar. Saksi yang pertama kali menemukan yakni seorang warga bernama Agustinus Soemeron. Saat itu Agustinus mendengar seperti ada suara burung. Saat dicek ternyata di dalam tas berisi bayi laki-laki yang memiliki panjang 43 cm dengan berat 1,7 kg. Para saksi juga membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Hetif Kecil Negeri Paso Kecamatan Baguala di Kota Ambon untuk mendapatkan perawatan medis.